Hai guys, welcome back to my Sakimura channel. Dan hari ini guys, saya sedang launching. Ulala, berkat apa? Saya olahraga ini, dan ini. Olahraga ini tidak menurunkan berat badan ya guys. Olahraga ini akan menambah nafsu makan, akan membuat Anda semakin bergairah dan membuat Anda semakin bergairah, menambah nafsu makan ya, tapi body Anda akan terbentuk. Seperti lengan akan menjadi kuat, terus ini pipi, dagu sini akan semakin kencang juga. Terus kaki juga semakin kan apa sih? Kalau saya ya, satu hal yang paling saya takuti itu kalau jalan gitu kan. Kinder, 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 kinder. Saya paling takut sekali kalau enggak ini pantat ini ya, dipakai celana dalam, pas pakai celana ketat atau baju ketat gitu, pantatnya jadi empat, bokongnya jadi empat. Itu kelihatan orangnya enggak pernah olahraga. Jadi kendor semua. Saya tidak pamer body. Saya juga tidak pamer baju ini. Saya senam Zumba. Tapi enggak kurus-kurus banget ya. Karena hobi saya makan jadi cepat sekali melar. Saya makan, sebenarnya makan saya sayur ya, sayur, saya suka sayur, itu Indonesianan gitu. Jadi buat kamu, buat mbak-mbak, buat ibu-ibu muda yang habis melahirkan, tidak usah diet, tidak usah menyiksa diri, olahraga. Kalau ingin kurus, lari. Tapi lari kalau nggak terbiasa berat guys, berat bener. Jadi saya sarankan tetap menikmati apa yang kamu suka, makanannya apa yang kamu suka. Terus rajin olahraga ya, seperti yang saya itu di depan itu minimal seminggu itu 2-3 kali gas Zumba. Kalau aku sih apa ya, berat badan turun itu tidak penting buat aku. Yang penting tuh pinggang ini tetap punya pinggang, terus jangan kenceng aja gitu, kenceng aja, terus body tuh berbentuk, badan kenceng, tetap sumringah, tetap apa ya, sumringah, tetap percaya diri, terus itu aja. Karena umur semakin bertambah itu harus dijaga guys, harus jaga begitu. Jangan mentang-mentang sudah punya menikah, sudah punya suami terus seenak dewe guys. Jangan. Badan tetap jaga. Begitu. Oke guys, yang sudah komen, yang belum saya kembalikan, terima kasih supportnya. Nanti akan segera saya kunjungi ya guys. Terus ada lagi yang saya sudah subscribe tapi saya belum bisa pencet tombol belnya, dan saya harus, ada sebagian saya harus memencet unsubscribe, terus saya harus mengulangi subscribe lagi baru saya bisa memencet tombol belnya, begitu guys. Jadi jangan berpikiran, loh ini Mbak Sakimura ini aku sudah, kita komen kemenan sudah lama, kenapa baru subscribe saya gitu. Karena saya belum mencet, pada awal subscribe itu saya tidak mencet tombol bell, jadi notifikasi Anda tidak masuk ke beranda saya. Jadi saya ketinggalan konten Anda. Jadi saya harus bikin unsub, terus saya sub lagi, baru saya bisa mencet tombol. Begitu saya baru bisa melihat updatean terbaru saudara. Gitu guys, jangan bilang, oh, ini kok baru subscribe. Kan kita sudah komen kemana sudah lama sekali, tiap update itu kita komen kemana kok baru subscribe gitu. Kita sudah, karena sudah sub tapi tombolnya yang bermasalah, itu error 404 itu URL itu guys. Begitu, harap maklum guys. Salkomsel buat YouTuber semua. Aku cik.